dijatuhkan hukumnya haram lah itu tadi. Of course kita kena tahan lah, tetapi kalau kalau dia nak buat perhimpunan ataupun nak mensuarakan satu benda yang elok, saya merasa kita punya government pun takkan jatuhkan benda itu sebagai haram. Pada pendapat saya, orang-orang yang mengambil bahagian dalam perarakan bersih itu adalah orang yang kadang-kadang tak tahu apa pun. Kita tak tahu sama ada mereka diupah ataupun mereka memang telah daripada awal lagi untuk mengambil bahagian. Tetapi pada pandangan saya, orang yang mengambil bahagian dalam perarakan itu boleh dikatakan secara spontan, yang tidak dirancang, yang mungkin berjumpa kita panggil, maka dia masuk. Penampilan mereka tidak menggambarkan orang yang ada pendirian. Penampilan mereka tidak menggambarkan orang yang bersedia untuk itu. Penampilan mereka tidak menggambarkan bahawa mereka untuk itu mereka berdemonstrasi. Mereka hanya ikut-ikutan sahaja, tak tahu apa pun. Samalah seperti yang berlaku masa reformasi itu pun macam itu juga, ikut-ikutan, itu sahaja. Kita cubalah dalami ilmu kita lagi dan harus berfikir dengan minda yang luas, terbuka. Jangan cepat melatah dan jangan selalu mempercayai satu-satunya orang yang cuba menghuru-harakan Malaysia ni. Kerana kita semua ada minda, jadi kita boleh berfikir. Dan kita dengan tangan kita sendiri, kita akan menentukan kerajaan kita di hari mengundi tu. Jadi kita tak seharusnya berfikir untuk menukar kerajaan. Kita cuma hanya perlu membaik pulih sistem yang ada. Ini cuma daripada apa yang saya fikirkan tentang demonstrasi bersih ni. Sebenarnya Sam sendiri pun tak faham apa yang cuba dibersihkan. Which kalau ada benda yang kotor di mana-mana, susah untuk kita bersihkan. Which talking about government lah. Dato' Ambiga adalah bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia Berkongsel. Dalam bahasa sama adalah peguam beda kepada Keh Murtad dan Najwa. Dan sekarang dia adalah pengurusi bersih. Ini adalah makhluk-makhluk manusia, manusia yang mempunyai agenda yang untuk menjahanamkan negara. Manusia-manusia yang mempunyai agenda yang black, dia tidak tahu apa dia punya tujuh arah. Jadi orang seperti ini hendaklah dijauhkan diri, hendaklah ditolak, jangan dicampur, jangan diambil kira pandangannya. Sam dah selesa dengan apa yang ada, walaupun ada kekotoran yang kecil, tetapi Sam rasa dah, ia dah cukup bersih untuk Sam. Saya ambil dari sudut tidak memahami mentaliti dan pemikiran khususnya ahli PAS, ulama-ulama dalam PAS. Bagaimana mereka boleh memberi ataupun membenarkan seorang seperti Ambiga menjadi ketua mereka untuk demo bersih. Sedangkan mereka tahu Ambiga ni bekas pengerusi Majlis Peguam, dan semasa saya menjadi exco Majlis Peguam, Ambiga ni timbalan pengerusi. Masa tu Datuk Yu Yang Po pengerusi Majlis Peguam. Dan kita tahu aktiviti Majlis Peguam. Jangan lupa Ambiga dan Majlis Peguam ni antara tokoh yang menonjol dalam isu IFC. Isu IFC ni PAS tentang habis-habisan. Malahan saya ingat saya bersama dengan beberapa pemimpin PAS termasuk pemuda PAS berdemo menentang IFC. Ada pemimpin-pemimpin PAS yang masuk penjara, dihukum oleh mahkamah kerana menentang IFC. Ambiga terlibat secara langsung dengan IFC. Macam mana mereka boleh bersekongkol dengan orang macam ni? Siapa sahaja selagi dirule oleh manusia. Manusia ni dia tidak ada siapa yang sempurna. So di mana-mana saja ada keburukan ataupun kesilapan yang kecil. Tetapi bagi Sam sendiri, setiap manusia ada kesilapan tu. Tapi as long as Sam rasa diorang boleh rule our country dengan sebaik-baiknya yang di mana Sam berada sekarang ni, Sam rasa itu dah cukup bersih dah kot.